Informasi pilihan terakhir, saudara, seorang ibu tega aniaya bayinya lantaran kesal kepada suami yang diduga selingkuh dan tak lagi memberi nafkah. Pelaku penganiayaan kini sudah ditangkap polisi. Video ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Seorang bayi dihajar oleh ibu kandungnya sendiri dan direkam oleh kamera. Hal ini dilakukan lantaran pelaku kesal suaminya selingkuh dan tak lagi memberi nafkah. Bayi ini pun jadi sasaran kemarahan. Video ini viral dan langsung direspon polisi. Pelaku ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi setelah dilakukan penyelidikan, rupanya yang membuat video dan yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut itu merupakan ibu kandung dari korban. Latar belakangnya sendiri apa? Latar belakangnya ibu kandungnya ini mengirimkan kepada suaminya ya, melalui pesan Facebook, kemudian meminta supaya dinafkahi. Peristiwa yang terjadi di Lampung ini pun tengah dalam penanganan polisi. Pihak penyidik berencana melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Tim Liputan, Kompas TV.